Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi, Beta Bruce merupakan satu tim yang agak famous dekat kawasan saya lah, di kawasan Hulu Selangor dan Rawang, sebab diorang ada bekalkan Kutu Moina. Jadi Kutu Moina ni memang dah ramai sangat yang mencari sebab ramai dah mula breed ikan laga. Jadi kepada orang luar yang tak tahu Beta Bruce, sebenarnya Beta Bruce ni pernah diterjah oleh Badul Channel. Jadi mungkin adalah yang akan mengenali. Jadi sebenarnya saya pergi ke Beta Bruce untuk beli kutu air. Masa tu lebih kurang pukul 6 petang. Tapi 6 petang memang habis kutu air dia. Walaupun sehari dekat 3 tong dia sediakan kutu moina, tapi masih tak cukup lah untuk bekalkan. Jadi alang-alang saya dah pergi tu, tak ada kutu, kita terus terjah. So nak tahu macam mana rupa Beta Bruce ni, tim Beta Bruce ni berapa orang, ikan apa yang ada dekat Beta Bruce, jom kita tengok farm Beta Bruce. Okay guys, jadi sekarang ni kita dekat satu farm yang mana saya dulu pernah nak terjah tapi dia tak ada kat rumah. Jadi ini ialah Beta Bruce eh. Kepada korang yang tengok video Badul Channel, dia pernah terjah farm ni. So sebenarnya farm ni dekat je dengan rumah saya. So sekarang ni walaupun dah gelap dan nak malam, kita terjah lah. So jom. Okay, so ni lah dia farm Beta Bruce, nampak kat sini. Penjual dan peternak ikan laga Akmal Beta Bruce. So kita dah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ownernya. Jadi macam sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Ini partner dia. Okay, alhamdulillah. So macam mana sekarang perniagaan? Perniagaan okey, alhamdulillah kat sini sambutan baik. Sambutan baik. Ha. So buat aku tengok. Tengok tengok kan. Share, tap lah like. Subscribe. Jangan lupa subscribe. So sekarang ni farm ni hari-hari diterjah, hari-hari orang datang cari kutu, betul? Betul. Sekarang ni kutu kan, kalau dah petang-petang macam ni memang habis lah kan? Petang habis. Sebenarnya saya datang nak ambil kutu geng. Tapi tengok habis. Kutu air moina dengan cacing sutera. Cacing sutera dan kutu moina. Cacing sutera yang hidupnya. Jadi kalau orang area Bukit Beruntung, apa Hulu Selangor ni lah, dan Rawang nak cari boleh datang sini. Tapi kena datang awal-awal lah. Booking boleh. Boleh booking. So jom kita tengok ikan-ikan yang ada lah dekat sini. So kita minta Abang Kemal untuk teman lah kan. Kita nak tanya-tanya sikit. Boleh. Okay, kebanyakan ikan dekat sini on breed lah kan? Banyakkan on breed. On breed. Kita tengok ikan-ikan. Kita tengok. Ni apa ni? Lighting tak cun. Kita try ni botak kan? FCCP. FCCP botak? FCCP botak. Statel kan? Statel. Ini pun sama. Sibling. Sibling. Saya banyak more to multi lah. Banyak buat multi. Multi untuk solid kurang sikit. Ikan berwarna ni lah. Kalau ada solid tu pun orang hantar minta tolong juga. Kawan-kawan lah. Tengok ke bawah ni pula. Sama. More macam macam kala-kala macam ni. Let's see. Fancy. So kebanyakannya dekat sini pelakat lah eh. Pelakat. Nak tahu pot half moon sekejap lagi kita pergi. Half moon kejap lagi kita pergi rumah tengok ikan half moon pula. Padu-padu. Share. Subscribe. Sini pun ada. Ini line apa ni eh? Ini Giant. Oh, Giant. Dia cakap line turquoise. Oh, dia turquoise. Dia line macam ni. Giant ni satu kalau tahu dia agak malas sikit untuk flare. Yalah, biasalah tu. Giant dia nak buka ekor dia tu eh. Lihat sikit. Lihat sikit. Sikit tengok dekat sini dia pula. Tengok, wild pun ada eh. Wild. Ini apa? Ini alien. Alien. Tapi ni saya tak jual ni untuk saya nak buat induk lah untuk, sebab first time nak try breed wild. Try main wild lah. Jadi untuk breeding wild pun kaedah dia lain lah eh. Breeding wild saya dengar agak lain sikit daripada yang biasa, sebab dia perlukan suasana memang semula jadi. Yalah. Betul-betul. Yang ni apa? Jadi yellow. MG. Yellow MG. Oh nampak. Jangan risau, nampak mewah tapi murah. Harga berpatutan. Harga rakyat kita bagi. Harga rakyat eh. InsyaAllah.
Kadang-kadang orang saya datang orang datang tanya, kita boleh bincang kat situ, tak ada masalah. Betul, harga boleh bincang kat sini. Biar orang kata apa nak, biar apa, biar jimat asal bergaya. Jadi harga kat sini berpatutan, nampak ni. Ini tengok-tengok. Ini aku nak. Ini antara yang potensial lah kot. Tapi saya agak potensial lah untuk nak pergi kom. Buat kom. Untuk form and finish eh? Main form finish. Tengok. Nampak ekor dia, geng. Jadi ikan ni bakal dihantar ke kom lah eh. First time lah untuk saya main pun lah. Ini dah. So selama ni untuk kom memang hantar HMPK lah selama ni. HMPK saja saya main. HMPK. Tengok geng ekor dia. Besar. Tak ada longkang. Kita tengok yang lain. Ni semua on breed lah kan ni? On breed lah. Multi kan ni? Multi, candy. Ada candy, candy cooper dia. Nampak? So kita tengok atas ni pun sama lah kan? Macam permulaan kat farm saya, start untuk candy harga RM35 dan ke atas. RM35 dan ke atas. Tapi tengok warna memang kuat eh. Strong, tak ada masalah. So kita tengok yang belah-belah bawah ni pula. Ni banyak yang junior-junior ke? Junior. Junior pun dah ada sticker placing. Stiker pun dah placing nampak. Orang sebelah meriah, orang sebelah. Kelas anak, kelas anak. Pilo. Pilo. Banyak balang kom ni sebab pergi kom eh. Lepas tu nampak kat sini ada dambo juga. Ni dambo gold betul? BA gold. Ini pun gold eh? Ya. Satu sibling kan ni? Sibling. Tinggal 3 pair. Bawah ni apa? Tu orange base. Orange base. Nampak? Orange base. Ni baru bahagian depan kan? Belakang ada lagi. Belakang ada lagi kan? Ada lagi. Ni Abang Insom ni pun ada kat sini. ini macam-macam ada eh? Ni macam-macam ada. Ni blue rim. Ini blue rim? Ni blue rim lah. Tapi yang clean berapa ekor dia? Sebab tu lah harga blue rim mahal rupanya. Memang yalah, payah. Kita nak dapat yang betul-betul spek dia kan. Memang beberapa ekor saja yang ada. Jadi ni jadi dapat macam marble eh. Marble, selo. Panda lah. Selo banyak lah. Selo banyak lah. Tengok geng, tengok. Punya payah nak breed blue rim lah geng. Nampak ni yang antara yang jadi. Ni. Tapi yang tu jadi lawa kan, jadi marble tu. Dia marble ni. Galaxy tu. Yang ni apa? Yang ni dah habis lah. Ini itu saya buat. Saya dah buat sauk sendiri. Buat promo. Ni Galaxy. Maksudnya dulu ni orang sauk sendiri lah? Sauk sendiri. Ni Galaxy nampak. Ni macam dah boleh jar ni. Tapi saya tak jar. Saya tak dapat. Harga tak ajar dia tak? Harga tak ajar belum lagi. Tu nanti tutup off camera kita punya. So jom kita tengok yang bahagian belakang pula geng eh. Kita pergi pada hujung lah, senang. Ini pun mostly Galaxy. Galaxy dengan multicolor kan. Nampak. Junior-junior pun ada. Nampak. Banyak. Ni yang besar sikit. Okey, contohlah kalau macam ni harga berapa kat sini? Contoh macam ni saya start jual dalam 55 ke 50 lah. 50 55 lah. Lebih kurang macam kita tu. Bergantung kepada macam tengok saya, warna lagi kan. Bergantung tengok kepada color dulu. Bukan semua orang boleh spend duit untuk yang mahal-mahal. Betul betul betul. Ini apa ni? Candy Cooper. Ni lain Candy Cooper. Yang bawah pula. Ni pun sama. Ini jantan dia lah. Jantan. Tengok. Tengok warna kilat tu nampak. Ni kalau gadai ada harga? Tak ada harga. Gold nampak. Satu pair. Tinggal 3 pair saya buat. Kalau tidak saya akan jual satu pair 1.5 ke 200. Tapi untuk promotion 80 je satu pair. 80. Jadi korang kalau minat nak dapatkan ikan, kalau korang orang jauh pun ada buat postage kan? Ada postage. Jadi saya akan tinggalkan dekat description lah detail mengenai Beta Bruce ni. Nampak? Kita tengok lagi. Ini giant ke apa? Bukan. Dah regular size lah. Regular size lah untuk breeding cantik lah. Breeding, okay. Siapa nak buat induk dah boleh pilih lah. Ni lain kena kupa. Cun-cun. Guys, korang kenal tak muka tu? Muka saya lah tu. Jadi kat sini ada beberapa medal lah.
Macam yang hujung tu, jinjang tu, saya pun pernah pergi. Tapi macam biasalah, tak menang. So, dekat sini ada beberapa produk. Macam Velvet ni kan. And ada satu produk terbaru, Bio Beta. Keluaran saya. Tapi yang ada dekat Beta Bruce ni adalah packaging terbaru. Botol terbaru. Jadi, Akmal Beta Bruce ni antara dealer terawal lah yang dapatkan packaging terbaru. Ini bukan flavor vape tau. So korang boleh dapatkan, orang yang berdekatan boleh dapatkan dekat Beta Bruce, okay? Guys, so sekarang ni kita nak pergi dekat rumah Abang Syafiq pula. Di mana dia banyak main Half Moon lah. So tadi kita banyak tengok HMPK kan. Ada seekor je Half Moon kat situ. So nak tengok Half Moon banyak-banyak, kita pergi pula dekat rumah dia. So diorang ni memang team Beta Bruce lah, senang kata. Diorang partner. Jadi diorang support each other. Kalau ada orang cari Half Moon, kita pergi rumah Syafiq. Kalau diorang cari pelakat, pergi rumah Abang Akmal lah. Macam itulah lebih kurang. So jom kita tengok Half Moon dekat sana pula. Kita nak pergi tengok Half Moon tapi kereta banyak. Jam ni jalan. Okay guys, nampaknya kita dah sampai. Logonya sama. Sebab dia owner dia berdua. So ni nampak ni. Ni sikatan tu apa ni bos? Muhammad Akmal Hakim Abdullah. Ni apa ni? Ani Medina Syafiq Ikuat. Oh, jadi ni dua owner untuk Beta Bruce betul? So ni dari Half Moon dengan HMPK lah eh. So kita sekarang dekat farm untuk Half Moon. So nampak ni geng. Ni owner dia. Jemput singgah, geng. Jemput singgah, geng. Subscribe. So jom kita tengok. Baik korang subscribe, yang tengok ni kan ada sepak ni, tak tahu. Nampak. Ini ada dekat kan HMPK sini eh. Oh, so kita nak mula pada mana ni? Di sini boleh. Kita mula pada yang kecil-kecil ni lah. Boleh. Ni semua yang belum jar. Tu ni female ni. Tak, yang ni ini cross ni suka-suka buat. Oh, ni yang suka-suka. Ini? Yang ni fancy starter. Orange fancy starter. HM. Bukan. HMPK lah. HMPK. Yang ni HM. Ada buat jugaklah HMPK. Ni HM, ni HM koi. Koi. Dia kalau koi ni memang naik macam-macam color dulu eh? Ya, betul. Yang ni? Samurai. Oh, HMPK. Samurai. Yang ni? Ni datang sahur sendiri RM4 sekor. Oh. Sini RM4 sekor, siapa datang ambil? Ni female lah? Male? Campur, male female. Oh, ada. Ni yang saja-saja lah ni? Saja-saja. So, jom kita tengok HM nampak? Nampak ya? Ni pun balang-balang blessing, balang blessing. Oh, nampak ni. Kita tanya owner lah eh. Ya, boleh. Ni kalau macam ni jenis apa ni? Ni yellow. Yellow. Ni kalau macam orang nak beli kat sini kan? Kalau macam ni harga dia berapa? Kalau macam ni 50 lah. 50 je eh? Tengok color kat body ikan. Kalau color dia, harga boleh bincang. Harga boleh bincang. Sama lah eh. Harga boleh bincang. Nampak. Tengok, balang placing pun boleh jadi 50 nampak? Ini tengah sakit, ni ekor pecah kan? Ekor pecah. So, untuk penjagaan Half Moon ni sebenarnya susah kan? Ke okey je sebenarnya? Okey je. Tak ada masalah. Di atas orang. Untuk water change Half Moon berapa selalu? Berapa lama? 3 hari sekali. 3 hari sekali eh? 3 hari sekali. Uyoh. Nampak kepada korang yang nak jadi breeder Half Moon ni, ni satu cabaran lah untuk orang yang orang kata malas-malas kan? Jadi yang tengah rawat. Tengah rawat. Tapi warna dia cantik eh. Ni panggil apa koi kak? AOC. AOC lah. Line dia? Dia line candy. Candy. Nampak geng, banyak. Nampak ni. Nampak ni. Ni balang dia. So je kita sama ikan tengok. Ikan tadi, ikan kat muar. Oh, yeah. Ikan dah diorang ambil ke apa? Dia tak ada. Hantar main kat muar. Oh, sekarang ada kat kau muar lah. Oh, macam ni pun lebih kurang lah, 50 lah. Bincang lah. Boleh BM. Banyak HM eh dekat sini, Mbak. Sebenarnya lagi banyak, hari tu penuh. Oh, hari tu penuh. Banyak habis. So, kebiasaannya kan, untuk Beta Bruce ni lah. Buat bidding ke macam mana? Tak ada masa nak buat bidding. Oh, biasanya orang datang lah. Orang datang lah, orang ingin. Tengok ini. Satu masa nanti tu akan buat open lead beli yang Tokai penat. Ini line apa eh? Ini jenis Hellboy. Hellboy, ada eh. Tapi HM. Tapi jabaraya. Oh yo, Hellboy HM lah nama dia. Hellboy. First time saya tengok ni, padu ni. Yang ni semua pakai saya fancy je ni.
Kenapa semua tutup eh? Ada kes lompat ke? Seeloknya tutup lah. Risau lah kan. Banyak geng. Yang kat sini, yang ni ikan sorok ke? Ada yang nak buat induk. Oh, ada yang jadi induk lah. Female lah ni. Oh. Patah nampak. Banyak. So, kita tengok kat sini pula. Ini bekas pembesaran ni. Belum jar lagi. Belum jar. Ini apa? Galaxy. Ini? Galaxy juga. Galaxy juga. Satu spawn ke? Dua spawn? Dua ibu. Dua parent lah. Dua parent lah. Oh. Yang ni? Yang tu Half Moon Candy. Half Moon Candy. Oh, memang akan ada yang selo-selo dulu kan? Akan ada yang hitam pula. Dia memang dia akan jadi selo dulu biasanya. Oh, yang hitam-hitam ni pun asalnya selo lah? Haa. Nanti baru dia akan naik sikit-sikit oh. Kali dia. Haa, dekat bala-bala kecil pun pada padu pun, bak. Tu lah, pun solid lah. Haa, nampak. Ini murah ni, RM20 je ni. Haa, kalau macam ni RM20 je kan? Haa. Nampak tu? Jangan murah air, RM20 jangan murah air. Haa. Itu dah tak boleh PM tepi je tu. Tak boleh. Habis lepas lah. Habis discount lah ni. Haa, kat sini pun ada. Ni induk lah, female. Haa, tu ada yang untuk com. Haa, ada yang untuk com pun ada eh. Oh, Siti pun ada ni? Siti tu dulu main com, jinjang. Haa. Biasa lah. Atau balik dapat suteng lah. Oh. Hadiah tu, SP Tank pun hadiah juga. Nampak lah. Geng, nampak. Simple je, nampak. Tapi padu lah ikan-ikan dia. Ada lagi yang ada stiker. So ni nampak ni, kelengkapan. Bang Syafiq, ini buat sendiri kan? Buat sendiri. Jadi ini kalau jual berapa? Ini RM12. RM12, nampak? Pekat tak? Satu tutup dia macam ni, macam pekat. Oh, nampak? Ni satu penutup ni eh? Satu penutup. Haa, pekat dia jadi macam ni. Jadi kuning macam ni. Ini pak, saya buka flash ni tak tembus nampak? Haa, punya pekat tak pekat tu. Ada masuk kopi ke? Ada macam-macam. Belakang kuali tu. Haa, ni pun ada Akira. Lepas tu ada beberapa ubat lah. Haa, ubat-ubat ni kelengkapan biasa lah. Haa, nanti bio beta saya pun ada kat sini. Haa, dia dah lantar ni. Nampak? Simple je tapi memang padu-padu. Nampak buka farm yang tak orang kata tak besar sangat pun nampak? Ada medal guys. Ah itu yang penting. Kita bersama dengan dua owner Beta Bruce. Yep. Jadi kita ada dekat sini Abang Akmal dengan Abang Syafiq Zul. Jadi kita dekat seberang jalan eh. Suara kena jelas sikit. Sebab kereta lalu-lalang. Okay, so sebenarnya berapa lama dah tim ni tertubuh? Dia tim tertubuh baru tahun ni. Oh, tahun ni lah. Kita dah main dah before tu lagi. Oh, cuma baru start baru tahun ni. Since 2020 lah untuk tim. Untuk Meta Blue, kita orang buat 2020. Sebelum tu, just macam kita lain-lain suka-suka. Sebelum dua. Memang berdua lah selama ni. Memang berdua. Memang jalan dua je. Ramai. Kira kawan-kawan pada dulu ke? Kawan pada sekolah. Oh. Ni sekolah kan? Pak, belakang ni sekolah lah kan? Kata rokok pun kena. Kata rokok pun bersama nampak. Kawan bersekolah. So memang ikut persetujuan ke macam mana? Seorang main CPK, seorang main HM ke? Memang minat? Macam satu, mana? Untuk team memang saya buatkan macam tu lah. Senang. Barulah barang masing-masing kita tahu yang mana jalan, yang mana tak jalan. Senang orang nak pun boleh terjah sini. Orang nak CPK boleh terjah rumah saya. Senang macam tu. Dari situ boleh tahulah orang lagi minat macam mana kan? Ya, betul. So Mal ni dia pernah try buat Afmo. Tapi tak jadi. Tangan sui lah. Tangan panas. Seni tak ada. Tak kelihatan mati. Pegang koyak. Dia tak koyak, dia mati. Dia mati tu. Dia beli Galaxy. So, apa perancangan untuk akan datang lah? Maksudnya ada kak nak keluarkan produk terbaru ke? Orang buat masa ni produk terbaru tu tak ada lah. Tapi insyaAllah 2021 ni mungkin kita orang akan beralih pada kedai lah. Oh, akan buat kedai lah insyaAllah. Ada semua-semua mungkin lah. Kita orang minta perikanan sponsor sikit ke. Bukan bantuan daripada perikanan ke. Oh, minta bantuan perikanan. Kita ajar perikanan. Oh. Antara perancangan lah orang cakap. Okay, jadi semoga maju jaya Beta Bruce. Semoga semakin berkembang. Sebab Beta Bruce ni, setahu saya lah, dia terkenal dengan kutu. Kutu sebenarnya, ramai macam kutu. Ya, betul. Memang auto jalan, auto licin. Kutu, maksud satu lagi diorang cari. OG,
IOG ubat-ubat pun ada buat kan. Sebab kawan awak ni ubat-ubat ni tak banyak sebab tu. Ubat memang saya bagi dia. Kalau kau memang saya ubat IOG yang kita memang takkan ada. Memang takkan ada. Anak datang sini. Lagipun dekat je tak sampai dekat tak je. Sampai 3 minit. Sampai sini. Barang apa yang ada kita jalan. Jangan jual barang-barang sama. Di sini kalau kita nak buat TV dia jangan bagi saya dengan Akmal lah. Dia jangan ramai-ramai. Nanti banyak bulu. Itu satu pesanan lah. Yelah pandangan kita orang lah. Satu lagi orang support each other. Itu paling penting. Trust tu kena ada. Dia dia macam contoh orang datang, bang kutu ada. Kalau saya kena Akmal dah lama saya buka kutu. Malas nak. Malas nak kena apa-apa. Dia orang kata persahabatan tu lah kan. Perikatan persahabatan tu sebenarnya. Jadi untuk yang terakhir lah. Kalau ada nak tinggalkan apa-apa detail ke atau apa-apa untuk orang cari untuk beli online ke kan. Sebab subscriber saya ni bukanlah orang sini kan. Ada orang jauh. Ada juga orang luar negara. Ada penonton daripada Indonesia, Brunei. So ada tak kata-kata macam nak tinggalkan kontak ke ataupun nak bagi sepatah dua kata lah untuk subscriber. Okay. Untuk Beta Blue, kita orang paling orang cakap berjasa lah. Paling banyak bagi info ke kita orang. Abang Zam lah. Abang Zam Selayang. Silent Leader. Itu antara orang cakap cikgu lah. Sifu lah. Kita boleh angkat dia sebagai sifu lah. Kalau tak ada dia, saya pun takkan takkan ada kat Malaysia. Kita dah tak pernah terfikir pun nak buat tahap begini. Tapi ini sebabkan tunjuk ajar oleh beliau. Sikit-sikit, slow-slow. Itu. So kalau orang kuat lah. Zam dengan, kalau saya pula, saya banyak tanya pendapat, banyak beruntut dengan Kak Zura. Kalau pernah dengar Aman Beta. Aman Beta Pucung, saya banyak banyak belajar dengan orang. Orang banyak tolong saya kah. Dua sifu ni memang idola. Jadi tanpa diorang mungkin tim ni tak sekuat sekarang lah kan. Betul. Tuan diorang juga lah. Nasihat. Kita nak nasihat je, nak pengalaman. Itu je kita nak. Jadi kalau ada tak nasihat untuk orang yang baru nak build tim ni? Okay, untuk orang yang baru nak buat, baru nak mainkan, nasihat saya, kaji dulu air, kaji dulu pemakanan anak ikan. Jangan dah buat baru kita sibuk bang. Nak bagi makan apa bang? Jangan macam tu. Kaji dulu, menuntut. Kita jangan harapkan Google. Jangan harapkan Google. Kita kena nuntut. Memang Google tu berita yang okey. Tapi lebih elok kita keluar jumpa orang sebenarnya. Jangan kita buat-buat pandai. Jadi satu belajar, buat kita kena cuba. Kita betul, kena cuba. Betul. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Jangan dengar, aku dengar orang ni cakap macam ni. Jangan. Cuba, kita cuba baru kita tahu apa hasilnya. Kadang-kadang orang kata kalau kita break ni dengan ni, kita akan dapat ni. Sebenarnya tak semestinya betul kan? Betul. Tu macam hasil bawah tu, cross tu. Kita kena try sendiri, betul? Okay. Kita boleh cari benda yang berbaloi. Macam pair, kalau boleh pair tu biar pair sama dia ke apa sebab kita tak nak buang masa. Yalah. Benda ni masa tenaga. Bertahun kan kalau kita nak dapat betul-betul kan? Hasil tu. Okay, so terima kasih lah Beta Bro sebab sudi. Sebab dah malam-malam ni pun sanggup layan. Terima kasih datang. Okay. So terima kasih bang. Okay. Jumpa lagi. Okay guys, nampaknya sekadar itu saja perkongsian pada video kali ni. Nampaknya Abang Syafiq dengan Abang Akmal memang sangat-sangat peramah, memang sangat-sangat sporting. And dia lupa nak tinggalkan kontak, tapi tak apa, korang boleh dapatkan di link yang saya sediakan di description. So, don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. So, Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.